Oh, geng-geng lah. Team lah, team. Tak tahu tu sebab saya tanya. Malu benarnya sesat jalan. Mats. Okay, mungkin tajuk ni kamu pening. Betul. Siapa pening angkat tangan? Makan pening. Makanlah Panadol soluble. Yeah. Actifast eh. Anda ada masa untuk pening? Oh, sakit kepala. Okay, dalam penakulan, dengar eh. Apa benda yang belajar sebenarnya ni? Semua ni. Okay. Yang belajar sebilangan, kuantiti, betul, salah, P, Q, apa benda yang tu? Okay. Sebenarnya semuanya adalah penyataan. Penyataan. Penyataan ni kamu boleh nyatakan. Yang pertama sekali mula-mula dulu kan belajar apa? Betul salah. Menggunakan. Sebilangan. Kamu guna semua sebilangan. Bila kamu guna perkataan semua, bila kamu guna perkataan sebilangan, sesuatu pernyataan itu boleh jadi benar atau palsu, betul atau salah. Boleh, selesai. Okey, satu, selesai. Okey, lagi? Apa lagi kamu belajar? Guna perkataan. Bukan. Aik macam lupa. Bukan lagi. Bukan. Bukan tidak tu sama lah. Bukan dan atau. Betul, dan. Okey, ada penyataan yang bila kamu gabungkan guna dan boleh jadi betul atau boleh jadi salah. Bila masa boleh jadi betul? Bila guna perkataan dan tu. Bila dua-dua penyataan betul kamu gabungkan jadi betul. Jangan kamu yang jadi tak betul. Faham? Tengok lama sangat. Ui cikgu, saya tak betul lah cikgu. Tengok benda ni dua-dua betul lah. Dia benda betul dah hari ni. Semalam je tak apa nak betul. Tak tengok. Okay. Dan atau. Atau bila boleh jadi betul? Dua-dua betul atau salah satu betul? Salah satu betul. Habis, selesai. Lagi? Jika dan hanya jika dan maka kami rakyat Malaysia. Itu apa bendanya? Itu apa bendanya? Apa dianya? Okey, bukan dan atau ini adalah operasi ke atas. Set pula ke? Lagi jauh tertinggal belakangnya. Penyataan. Okey, lagi dalam penyataan ini kamu ada yang kamu belajar sebelum ni adalah implikasi. Implikasi tu yang mana? Jika maka. Okey, jika maka. Itu pun jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas ke, samar-samar ke? Nak saya ulang sikit. Bolehlah. Okey, kita tengok dulu implikasi. Yang semalam kamu belajar apa? Akas-akas tu apa? Bekeh. Kamu belajar? Hujah. Memang semalam hujan. Tapi kita yang belajar hujah. Hujan ni semalam. Pagi tu kan hujan yang banjir. Ke tak datang sekolah semalam? Datang? Okay. Saya biasalah dah tua lupa. Okey, lagi lepas ni kamu akan belajar apa? Tengok buku. Kita dah hampir ke penamat. Premis tu hujah, dalam hujah. Deduksi aruhan. Mana saya tahu, saya bukannya orang Banjar. Okey. Kita hampir ke
penghujung untuk tajuk ini. Tapi tak tahu sama ada kamu ni faham ke tak faham ke. Tak faham? Nah, dia sebenarnya topik ini memerlukan daya. Tu. Dapat baca tak saya punya apa yang saya fikirkan? Dia memerlukan daya pemahaman bahasa, bukan daya pemahaman matematik sangat. Daya pemahaman bahasa. Okey. Boleh. Okey, saya akan ulang sikit, ulang sikit pasal implikasi. Lepas tu baru saya teruskan dengan hujah dan akhir sekali adalah deduksi. Boleh. Boleh. Max. Oh, nak tidur bunyinya. Ada yang baru lepas kena cucuk ke apa ke?